Mama pergi dulu ya. Dah. Halo guys, balik lagi bersama aku Kancil Persia. Di video kali ini kita akan bikin kostum baju lagi nih teman-teman. Nah kemarin kan baju Minion ya guys ya. Nah sekarang kita bikin baju hamburger guys. Oke, kocak banget nih guys. Jadi ini keluarga hamburger ya teman-teman. Nah nanti kita bikin rasanya juga teman-teman. Kita bikin rasa pedas dan juga rasa keju ya guys ya. Nah sebelum ke tutorialnya, kalian like dulu video ini guys ya, dan juga subscribe channel aku teman-teman. Oke, langsung aja kita bikin tutorial guys ya. Oke, caranya itu mudah sekali ya guys ya. Kalian pergi ke Kare Edit, kalian cari hamburger guys ya. Nah supaya burgernya nggak dimakan tuh sama Rina, kalian pencet apa ya, pencet ini guys ya. Kalian cari bagian head ya guys ya, atau kalian pegang payung. Gak bisa nih guys, pakai mana ya? Pakai head ya guys ya, kalau nggak salah deh. Nah kalian pakai topi teman-teman. Nah kalian pakai topi terus kalian silang lagi ya guys ya topinya. Nah jadi ini diem ya guys ya, burgernya cuma dipegang doang sama Rina guys. Nah abis itu kalian ke bawah nih, kalian cari ukuran ya guys ya. Nah ini kalian bisa rubah ukurannya guys. Jadi hamburgernya itu kita besarin teman-teman. Nah pokoknya kalian sesuaiin ya guys ya. Nah kita ukur badannya Rina guys. Jangan besar-besar ya bugernya. Nah mungkin segini aja cukup ya guys ya. Nah kalau bisa kalian tuh pakai baju coklat ya guys ya, supaya mirip guys dengan daging-daging hamburgernya tuh guys. Oke, udah tinggal dipasin aja ya guys ya. Nah pokoknya sampai palanya sini guys. Oke, udah jadi nih teman-teman. Nah segini juga bisa guys. Tapi kakinya gak kelihatan nih teman-teman. Bagusan begini atau kakinya kelihatan guys. Oke, udah jadi ya. Nah sekarang kita bikin versi kecilnya ya teman-teman. Ini baju bayi juga bisa kalian rubah guys. Nah kalian mau pakai mode apa nih guys? Pakai mode pelampung guys. Jadi baju bayi jadi mode pelampung gini ya teman-teman. Nah jadi ini baju bayinya jadi baju bayi pelampung ya teman-teman. Oke, apa baju bayi Eskiko nih guys. Soalnya warnanya ada dua ya teman-teman. Oke guys, sudah jadi ya baju bayi Eskiko nih, atau baju bayi pelampung teman-teman. Nah tapi di sini aku mau bikin burgernya versi yang kecil ya guys ya. Jadi pakai baju bayi gini teman-teman. Oke, kita atur dulu ini. Nah jadi burgernya kalian ke atasin gini guys ya, jangan terbalik ya teman-teman. Oke, kalian sesuaiin aja pokoknya. Ini susah juga ya guys ya. Pokoknya kalian atur aja di bagian sini-sininya guys. Oke, udah jadi nih teman-teman. Nah jadi kocak banget ya guys ya baju bayinya guys. Jadi kayak begini teman-teman. Nah karena kita pengen bikin keluarga hamburger nih guys, kita panggil si Yuta ya guys ya. Kita bikinin juga si Yuta dan Mio teman-teman. Oke, di sini aku udah bikinin buat si Yuta ya guys ya. Kalau si Yuta ini pantas banget teman-teman tuh, kayaknya pantas banget dia guys ya. Nah bagusan begini guys, yang ada kakinya atau yang nggak ada nih teman-teman. Ini kalau si Rina kan nggak ada kakinya tuh guys, kalau Yuta ada kakinya nih. Ini bagusan yang mana menurut kalian, komen di bawah ya guys ya. Oke teman-teman, aku udah bikinin buat si Mio ya guys ya. Nah si Mio ini hamburgernya gosong ya guys ya, kocak banget dia guys. Kenapa dia dapat yang gosong ya teman-teman, kasihan banget deh guys ya. Nah coba kita ganti si Yuta jadi keju ya guys ya. Nah jadi hamburgernya ini bisa dibikin warna gitu guys, diubah warnanya tuh jadi keju ya guys ya. Oke, si Mio jadi rasa pedes aja ya guys ya. Rasa pedes bisa juga nih guys. Oke, ini keju si Rina original ya teman-teman.
Nah ini mio kita ganti jadi rasa pedes aja ya guys ya, kasihan dia guys, masa kostumnya gosong gitu teman-teman. Kocak banget ya. Kita ganti warnanya, warna merah ya teman-teman. Oke, jadi kayak gitu guys ya. Jadi keren banget teman-teman. Oke, jadi ini rasa pedes ya. Oke, kalian bisa mau rasa apa nih teman-teman? Rasa keju bisa, rasa original bisa. Nah, mungkin ini rasa apa nih guys? Rasa kecap manis mungkin ya. Ada nggak guys ya yang rasa kecap manis gitu teman-teman? Ini ada yang warna hitam juga ya teman-teman. Oke, jadi keren juga nih warna hitam guys. Oke, jadi ini dia keluarga hamburger aku guys. Oke, ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke tutorial yang berikutnya ya guys ya. Kita akan bikin baju apa lagi nih teman-teman. Nah, di sini aku udah pakai baju pisang dan juga ada sayapnya nih guys. Tebak aku mau bikin baju apa nih teman-teman. Oke, jadi di sini kita bikin baju ini ya guys ya, apa tuh, lebah guys. Lebah apa tawon nih, pokoknya lebah lah teman-teman. Nah, jadi baju lebahnya itu pakai ini guys ya, pelampung. Dan lebah itu kan warnanya kuning hitam ya teman-teman. Nah, lebah itu kan makanannya madu ya guys ya. Kalau makanannya cilok itu kalian ya guys ya. Oke, jadi di sini warnanya aku ganti warna hitam dan putih guys. Nah, udah jadi ya teman-teman, gampang sekali guys ya. Nah, ini udah mirip banget kayak lebah ya guys ya. Nah, jadi ini dia punya sayap ya teman-teman. Ini sayapnya juga bisa begini guys ya, bisa terbang gini. Oke, selanjutnya kita bikin tutorial baju dress nih guys. Jadi kita bikin baju dress baru ya teman-teman. Nah, ini jadi pakai pelampung lagi guys. Oke, ini pelampung berguna juga guys ya. Oke, jadi pelampungnya ini bisa jadi kostum baju gitu teman-teman. Nah, kalian pakai pelampung, habis itu kalian atur aja guys ya pelampungnya, kalian besarin. Nah, kalian kebawain juga guys. Nah, kita bikin celananya aja ya teman-teman. Oke, udah jadi nih teman-teman. Nah, habis itu kalian warnain ya guys ya. Dan di sini aku pakai warna kuning dan juga merah ya teman-teman. Nah, ini kelihatan matching banget ya teman-teman sama bajunya guys. Oke, jadi warnanya ada 3 nih teman-teman. Nah, kalau ini tuh versi panjangnya guys ya. Nih, ini versi panjangnya juga bagus banget kelihatannya guys. Nih, bagusan pendek atau panjang nih teman-teman. Dan di sini aku bikin berbagai motif ya teman-teman. Ada yang begini, ada yang panjang gini guys. Oke, jadi keren banget ya teman-teman. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja videonya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya. Nah, di video selanjutnya aku akan pergi ke Waterboom dan juga istana jam 2 pagi ya guys ya. Soalnya aku penasaran banget ya guys ya, kalau jam 2 pagi kita ke istana itu ada apa aja di sana guys. Oke, segitu aja. Aku Kancil Persi ya. Terima kasih teman-teman.